Hai hai guys, welcome back to Bima Sudoro YouTube channel. Ya, apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Kita lanjut lagi ya untuk main game The Invited. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang merah di bawah dan klik tombol like-nya juga ya guys. Karena hari ini kita akan pergi menjelajah ke kota lagi ya guys. Atau bisa lebih tepatnya dibilangnya desa sih ya guys. Nah, sebelum kita pergi ya, gue pencet F8 lagi buat munculin HUD-nya kita ya. Di sini gue udah siapin 2 buah box yang harus kita craft ya guys. Nah ini kita butuh 8 buah plank ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, kepenuhan, cuma bisa bawa segini. Sebentar, kayaknya gue perlu taruh dulu nih beberapa plank, apa, stick ya. Oke, kita lihat kurang 1, 2, 3, oke. Kita bawa ke dalam, langsung jadiin. Oke, kosong kan ya. Nah, ini kita taruh sini. Ini juga kita bikin. Dan ini jangan lupa kita ambil dulu ya, guys. Biar mesin workbench-nya tuh nggak nganggur ya. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Oke. Sip. Set. Oke, sudah jadi. Langsung naikin ke sini. Nah, di sini kita udah siapin nih, guys. Barang-barang yang perlu kita bawa. Nah, di sini juga gue pengen bawa 3 ini. Ya, kita langsung jadiin aja, guys. Bone shard ini dan stick ya, bone spear. Oh no, weapon slot kita kepenuhan, guys. Berarti weapon slot kepenuhan ya. Kita nggak bisa naruh weapon berarti ya. Agak-agak mengkhawatirkan guys soalnya. Aduh, bone spear gua udah tinggal durability 12. Which is not good ya. Oke. Nih, sini. Ah. Dapat apaan sih? Oh, lumayan. Kita cekidot dulu. Ini apa sih? Oh, animal fat. Padahal ini bukan animal ya. Oke. Kita balikin ke sini. Kita bakal craft aja ya. Karena kalau senjata kita hancur tengah jalan, dan itu akan menjadi nightmare. Oke. Kita minta bone shard satu lagi buat jaga-jaga aja pas di jalan. Gue perlu stick 3. 1, 2, 3. Oke. Stick 3 akan kita taruh di sini. Oke. Kita cek dulu makanan kita, guys. Oke. Makan dulu. Sip. Water level kita agak low ya. Oke, kalau gitu kita drink dulu. Isi lagi. Mantap. Oke, I think it's fine ya. Buka map dulu ya. Kemarin kita mau ke sini kan ya. Ini kita nggak bisa kasih pinpoint sih ya. Oke guys, ini udah gue bawa keluar ya gerobaknya. Mari kita langsung jalan aja. Ini kalau bawa gerobaknya kayak kita yang narik ke depan gitu ya guys. Oke. Kita ikutin jalan aja kalau gitu. Oke, lewat sini. Alright, chat F. Ini kita menuju timur ya. Oke. Karakter kita masih kuat buat jalan jauh. Tiket M. Ya. Kita tinggal ngikutin jalan aja. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa diambil ya kita ambil ya guys. Kayak makanan gitu ya. Gue masih belum menemukan ada makanan gitu. Oke, let's go. Kalau ada pumpkin, that will be good ya. Ah, itu dia pumpkin ya guys. Let's go. Sebelum ada yang lihat. Expand, harvest. Aha. Let's go. Up. Kita ke kiri. Oke. Okay. Okay, let's go. Kita ke kiri. Kita lewat sini. Aduh, karakternya kecapean. Ngumpet dulu. Ready your weapon. By the way, gue udah siapin 28 anak panah ya guys nih. Ya kalau ketemu zombie ya kita bisa serang dari jauh sih harusnya.
let's go. Ada deer, tapi kita, aduh, tabrak lagi sama deer. Oke. Misi kita kesini bukan buat cari deer ya. Ah, there you are. Our first house. Oke. Mungkin gerobaknya gue taruh sini kali ya. Oke, gerobak udah taruh sini. Please ready your weapon. Ready your weapon. Ah, kena kan lo. Ayo kesini, ayo kesini. Ah, langsung mati dia. Ah, kena kan lo. Ayo, ayo kesini, ayo kesini, ayo kesini. Ah, oke, udah dua aja yang kita bunuh ya guys. Pick up stone arrow. Harvest. Nice. Stone arrow, ambil. Oh, stone arrow-nya kita equip lagi ya. Kita dapat nail by the way. Lumayan juga. Oke, okay, switch to another weapon. Oke, okay, animal fat. Rope. Oke, okay, kita udah pernah ke sini ya. Tapi kok ini kayak barang-barangnya dia respawn lagi ya. Ada koal ya. Feather. Ada botol tapi nggak usah diambil. Well, so be it. Pumpkin seeds. Ini kayak pertanda kita harus bikin pertanian mungkin nanti ya. Splint. Yes. Plastik. Bark chip. Kita coba naik ke atas. Nice. Biofuel dan animal fat lagi. Oke, yuk kita turun lagi ke bawah. Map. Oke, ada di sebelah sana keretanya kita. Wait. Keluarnya dari mana nih? Kok pintunya kayak mirip semua ya? Oke. Kita cekidot dulu, cekidot dulu. Alright, kita masukin dulu nih. Alright. Wow, banyak sekali. Sip. Kita ke tengah sini. Oh. Oke. Open sesame. Dapat bandage. Oh. Potato. That will be nice. Bone. Oke, bone lagi, bandage lagi, lumayan. Lead ore. Wah, enak juga ya kalau kita sering-sering sini. Oh, mechanical parts. Oke. Cuma satu lantai dia. Oke, Ray. Ada anything else? Bunga. Oke, mari kita taruh mechanical parts. Ini ada yang gede-gede, gue taruh sini aja deh. Oke, berikutnya ini udah tadi sebelah sana ya. Nah, kita coba maju ya guys. Oke, yuk masuk ke yang ini. Langsung disambut dengan small stone. Nggak penting sih sebenarnya small stone. Oh, baked potato. Nice, kita bisa langsung makan. Coca-Cola nggak bisa diambil. Oh, potato paste. Something delightful here. Apa tuh? Oh, screw. Lumayan. Glass. Wah. Lumayan banyak barang-barang aneh ya kalau kita masuk ke dalam rumah. Oke, ini ada electrical parts dong, RAM. Electrical parts tapi bentuknya RAM. Well, that's okay. Di atas ada bandage, small stone, dan corn seed. Oke. Tutup lagi.
Oke, ini ada barang-barang gede, gelas gue taruh sini. Set set small stone nggak gitu penting sih. Nah, ini nih potato. Oke, sebelah sini udah. Wait, ini arahnya kemana? Oh iya, kan kita begini ya arahnya. Oke, berikutnya rumah yang ini. Ada zombinya nggak? I think we are clear. Okay. Untung dari kalian ada yang udah kasih tahu ya, Bang, bikin card, habis itu pasangin box ya di atasnya. Oh, dapat medical. Jadi kita bisa ngelut banyak ya di kota atau di desa ini. Oh, spoiled food. Nggak gitu guna sih sebenarnya. Oh, ada pizza, tapi nggak bisa diambil. Mungkin sudah basi. Oh, glass. Another glass. Your fuel. Nice. Barang-barang bagus nih. Talu. Oke, naik ke atas. Oh, rumah orang kaya sih ini. Plant fiber. Kita punya banyak sih. We got plenty of them. Terus ada bone. Oke. Oil. Aneh sih, ada oil di situ ya. Mungkin oil bekas urut kali ya. Plant fiber again. And that's it. Oke, jam berapa sih? Oh, jam 4. Oke, keluar, keluar, yuk keluar. Mana keluarnya? Mana gerobak gua? Wow, berkabut, guys. Oke, berkabut. Tapi don't worry. Kita nggak akan takut. Talo, terus ini. Yang gede-gede taruh sini. First aid kit ya. Oh, there's one. Oh, kena kau. Ayo ke sini. Oke, langsung headshot ya. Mau pas banget kita mau ke rumah yang ini soalnya. Nice, hujan-hujan kita berteduh di sini. Oh, pizzanya sudah habis dimakan. Oke, okay, animal fat, feather, bandage. Oke, okay, biarkan di luar hujan. Oh, dapat mechanical part, cloth. Oh, another zombie. Oke, okay, kita ke atas dulu ya. Sudah mulai berkabut. Wih, dapat biofuel. Clay soil, lead ore. Terus apa lagi? Telu. Potato sprout. Oke, kita disuruh bercocok tanam potato ini sepertinya ya. Ini ada di sebelah sini. Baik, gue sih belum ketemu tag apapun ya. Nah, kita kesini tuh buat ngumpulin tag sebenarnya. Zombie bukan, bukan. Oke, ini gue taro. Ini. The cloth, lead ore, bandage, feather. Oke, clay soil. Oke, I think that's it. Oh, ada rumah lagi di ujung sana, guys. Oke, bentar, arah mana? Ayo ke sini. Itu jalannya pelan-pelan. Aku masih harus cekidot. Oke. Oh, di mana? Anjay, di mana? Dapat bandage lumayan karena kita nggak kabur pas mereka datang ya. Oke, kayak itu batu isi clay deh. Salah berarti. Fragment. Terus ada oil can. Oh, small medical kit.
Nah, kas small, ya sangat small, jadi kita bisa bawa secara portable. Nah, terus splint, kalau kaki kita patah ya, wire, potato, mechanical parts. I wonder kita bisa bikin apa dengan mechanical parts ya. I wonder. Udah kan ya, tarik ke sini. Yuk ke atas. Oke, apa nih? Potato sprout, small stone, dan electrical parts. Oke, where is? Oke, ini dia. Splint bisa gua stuck nggak ya? Nggak bisa di stuck. Oke, yang kecil-kecil taruh sini. Set. Oke, nice. Kita buka peta dulu guys. Oke, kita mesti ke kanan ya. Oke, M. Kesono. Ya. Kita akan pergi ke rumah berikutnya. Ya, sebentar. Ini bisa diapa-apain nggak? Nggak ya. Oke. Pelan-pelan. Kita cekidot dulu. Oh, dari situ. Dapat apa? Dapat oil can. Mantap, oil can. Sepertinya lumayan tajir ya zombie-zombie di sini. Oh, Kevlar. Wow, sesuatu yang advance ya Kevlar. Ini kita bisa bikin armor pakai Kevlar. Oh, small medical kit. You fail. Bone shard. Yes, just what we looking for. Clay soil. Yuk naik ke atas. Apa nih? Oh, glass. Another glass. Terus iron fragment. Loom tech. Oke, inventory. Loom teknologi. Yes, kita udah bisa bikin loom ya sama wind turbine. Oke, small stone. Onion sprout. Oke, udah semua nih guys, kita turun di kanan ya. Cekidot dulu. Oke, aman. Kalau aman baru kita advance. Oke, ini udah mulai kepenuhan sepertinya. Oke, rope kita keluarin deh. Ini Oke, mesti sih ini udah penuh sih. Oke, dua kotak ini penuh guys. Ini masih bisa sih nyempil yang kecil-kecil. Ah, mari kita memanah. Ah, kenakan lo. Dari sini. Ah, matikan dia. Oke. Panah gue pada hilang-hilangan nih kayaknya nih, habis bunuh-bunuhin zombie pada ya. Bentar, gue cekidot dulu, nggak ada apa-apa lagi kan. Oke, map. Ya, di sana ada rumah gede. Harusnya kita bisa ke sana. Oke, yuk. Tengok-tengok dulu. Oke, that's it. Small stone, nggak deh, gua nggak mau ngambil small stone. Medical kit, oh animal fat again. Oke, small stone, kamar mandi ada apa? Bark chip. Not really useful sih sebenarnya bark chip. Small stone again. Di dapur dapat plastik, medical kit, cloth, pumpkin seeds. Oke, di ruangan ini udah belum? Oh, ada potato paste.
Another seats. Yuk, atas, atas. Dry brick, oil can. Dry brick, lumayan useful sih. Ya, kita tinggal ke sini aja, keluar. Ya, ada zombie. Oke. Oh, it's poofing. Where did it go? It's poofing, guys. Hilang dia. Kurang ajar. Truly, truly kurang ajar. Yang hilang dong. Ya, mudah-mudahan nggak ada di belakang kita lah ya. Ini gue buang. Ini paste, ambil. Oke. Ini apa sih? Plastik ya? Ah ya, plastik kita masih ngumpulin sih. Oke. Buka map. Ya, rumah depan kayak belum kita ambil. Get ready. Oh. Mayan. Nail. What's that? Oh. Don't worry. Let's open and close the door. Let's see. Anything, anything? Oh, melon seeds. Kita bisa budidaya melon dong. Potato, ini apa? Clay. Oh, nice. I want it. Cucumber. Di atasnya nggak ada apa-apa ya? Ya guys, udah nggak ada apa-apa lagi. Sangat sedikit, Pak, isinya. Oke lah, ini nyempil di sini. Ya, rumah terakhir. Lah, apa ini? Woi, hello, raccoon. Are you okay? Ya, telat sadar tuh raccoonnya ya. Oke, iron fragment, glass. Oh, bone. Gile. Ini sih nggak perlu nge-craft ini jadinya. Buat macem-macem, Pak. Corn seeds. Dapat RAM lagi. Yoi. Ini kita bisa upgrade komputer nih abis main game ini ya. Dapatnya RAM soalnya. Ya kan? Oke, udah. Ini pintu belakang. Oke. Oh, karakter kita sudah mulai kewalahan sepertinya. Langsung eat aja. Eat juga. Ini ada potato. Oh, udah ada yang basi. Kita cek. Ah, ini aja deh, makan. Oke, ada lagi. Ini juga makan lagi. Nice. Drink. Oke. Ah, lega kan? Oke, yuk. Oke, ini rumah terakhir deh jadinya. Dari tadi rumah terakhir mulu yang ngomongnya. Oke. Just bear with me for a while, oke, guys. Oke, come here, have you? Mati kan? Berapa zombie tuh? Ayo masuk sini. Wih, nggak kena. Wah. Cocot. Cuat. Cuat. Hah. Okay, nice. Stone arrow gua ada di sana lagi. Jauh, 300 meter. Mana, mana lagi, mana lagi. Oh, itu dia, ada yang merangkak, guys. Nice. Oke. Ya, sepertinya aman. Oke, guys, ini udah mulai gelap jadi let's do it quick. Dry brick.
Mechanical parts. Oh, another seat. Wire. Ram. Oke, langsung ke atas, langsung ke atas. Oke, oke. You can do it, you can do it. Waduh, potato paste. Nggak bisa diambil, Pak. Kita kepenuhan. Let's take only the smallest thing. Oke, udah. Oke, guys. M. Ya. Kita garis lurus ke sana. Langsung jalan ya, guys. Nggak pakai nunggu lama. Let's go, let's go. Semoga nggak ada zombie liar di tengah jalan. Oke, guys, gue istirahat dulu sebentar. Karena kalau kita narik card ini terus-terusan ya nggak bakalan kejar tenaganya ya. Let's go. Oh wait, ada cucumber nih harvest. Yo, lumayan kan cucumber. Jangan sampai salah arah. Oke, okay, let's go. Woi, jangan nggak dibawa, Pak. Oke, okay, jalan lagi. Udah deket rumah. Udah deket rumah. Nah, itu dia rumah kita. Gue udah kasih banyak lampu ya, guys. Tuh, jadi penanda kalau di sini emang rumah kita ya. Oke, home sweet home. Finally we get back home. Oke, kita bawa kartunya masuk ya. Tuh, udah kebuka. Iya. Alhamdulillah, ini dia guys, hasil tangkapan kita hari ini ya. Kita tutup dulu biar nggak ada yang gangguin. Oke, kayak kita butuh ini lagi ya, lampu lagi sepertinya. Bentar, ini gue mau taruh dulu. Oke, ini apa nih? Dry brick ya. Oke. Sip, ini udah masuk semua nih. Oke, mari kita letakkan di bawah. Taruh di mana ya? Jejerin aja lah di sini ya. Oke. Alright, ya sudah, gue taruh sini. Gerobaknya taruh sini dulu bentar. Aha, let's do this. Kita butuh iron fragment, ya. Gue butuh pencahayaan yang lebih banyak lagi. Placeable furniture, fire pot. Oke, fire pot di sini aja deh, ya. Oh, nice. Sudah sangat terang ya. Oke, mantep. Oh ya, jangan lupa ambil air minum. Waduh, ini kenapa nih mati ya? Tuh, 2, 3. Oke, isi dulu kayu bakar. Set. Bakar. Oke, kita butuh air. Aha. Drink langsung. Dan ini kita ada beberapa potato ya. Ini ada cooked meat. Banyak sih cooked meat kita. Oke. Ini mesti gua sortir dulu nih guys. Jadi daging-daging yang berdasarkan terakhir gua angkat ya. Biasanya paling atas tuh yang cepet basi ya. Ini kita langsung eat aja yang paling atas. Nice ya. Oke. Cooked meat kita ambil. Ada cooked liver juga ya guys. Ini lumayan juga nih kalau kita makan. Oh nice, bikin kenyang. Nah, ini juga potato juga kita taruh sini. Oke. Okay. By the way, gue punya banyak potato sih sebenarnya.
set. Nah, ini ada potato beberapa yang udah mau basi juga sih ini. Ini mungkin kita makan aja nanti. Oke. Malam semakin malam. Mendingan kita ngisi air dulu. Pack water. Set. Set. Aduh. Ya. Ini satu water basin bisa untuk sekali nih, sekali bakar air nih. Oke, nah ini kita empty. Sip. Oke, karakter kita udah mulai ini nih, speneng nih dia nih. Udah mulai capek ya. Ini udah jam berapa sih? Oh, udah jam 11 kita pulang ya, guys. Pantesan karakter kita langsung kecapean banget ya. Oke, ini gue nyalin dulu tungku-tungkunya ya guys, biar besok pagi ini udah pada jadi. Karena di atasnya gue udah taruh iron fragment yang sudah 5 isinya ya. Besok kita bisa punya banyak iron ya. Oke, langsung kita tidur soalnya ada zombie di sana guys. Oke, kalau tidur mestinya insya Allah nggak ada yang gangguin kita ya. Oke. Aha. Ya, jam 6 kita bangun. Oh, ternyata tidak. Tetap aja dia mau gangguin kita ya. Ah, dari sini. Ngasih kita apa sih dia? Nggak ngasih apa-apa, Pak. Nggak ada apa-apa dia. Oh, durability-nya udah tinggal dikit sih. Bagaimana dengan pagar? Woi, pagar. Oh, udah tinggal dikit juga sih. Oke. Oh, ini papan-papan harus disuruh kerja lagi nih ya. Ayo, kalian semangat bikin ya. Biar rumah kita makin gede ya kan. Ada kodok-kodok, ada banyak kodok nih. Oke, kita harvest frognya. Ada kodok lagi. Dua, karena gue mau bikin beef jerky by the way. Untung gue keluar dari rumah guys, guys. Tuh, banyak bos zombie yang datang malah. Mereka masih di sana ya. Iya dong, dia berkeliling ke daerah dekat rumah kita. Nah, kalau gitu gue mendingan nyari kodok aja deh guys. Nyari kodok, nyari daging ya. Atau mungkin ada sayur deket sini. I don't know. Karakter kita udah mulai agak aus lagi. Coba gue lihat dulu. Air ya. Oh, freezing. Oh no, it's December guys. It's freezing time. Wait. Ah, kena dia. Pigeon. Kita harvest. Tapi kalau pigeon gak ada dagingnya sih. Oke guys, kayak kita perlu makan sayur dulu nih. Oke. Biar tenaga kita balik ya. Gua udah gak sadar ya kalau ini udah masuk winter. Ada boss zombie juga di sana. Waduh, makin mengerikan game ini, guys. Banyak bosnya. Oke guys, ini dia kodok terakhir yang pengen gua tangkep. Ayo gerak dulu sana. Aha. Oke, kita udah terkumpul 5 buah ya, guys. Duh. Itu bos udah nggak ada lagi kan? Ya, dia sudah tidak ada di base kita kan? Udah nggak ada, udah aman berarti kita bisa pulang. Kurang ajar banget. Rumah kita ditarget dong sama mereka. Oh no. Air, oh no. Air guys, kita butuh air. Ini udah pada frozen semua ya. Aduh. Dapat air dari mana nih kalau kayak gini? Sebentar. Kita butuh ambil dried meat dulu nih. Set, kita gantung-gantungin. Nah, kalau untuk makanan sih insya Allah kita nggak bakalan kekurangan ya guys.
Karena gue udah bikin banyak banget nih tuh dried meat ya. Dried meat punya banyak. Oke. Wow. Udah pada jadi nih iron ingotnya. Ntar mana ya? Taruh sini deh. Oke. Set 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 set. Ini ada plank lagi. The plank is get in the way. Cucumber. Oke, ini bone kita masukin sini. Oke guys, jangan lupa kita minum dulu. Mantap. Waduh, ini air kita untung yang di water basin nggak kenapa-napa ya. Waduh, ini gue salah strategi atau gimana ini? Food, ah, ini water basin. Kita mesti tambahin lagi sini. Oke, 6 buah plank. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, ini nggak ada waternya sih. Oke, gue bingung sih ini. Gimana ya? Nggak ada airnya lagi nih. How to survive nih kalau kayak gini ya. Oke guys, berikutnya yang akan gue lakukan adalah bikin baju ya guys buat karakter kita. Nah ini kita bisa ke itempedia terus ke clothes ya. Nah ini craft on the workbench ya. Oke, kita butuh plant fiber 25 dan feathernya 10. Feathernya 10 ya. Oke, ini 25. Kita punya banyak. Oke, half ininya, half juga. Split satu. Oke. Kita ke workbench. Semoga bisa kita bikin. Oke, winter coat. Akhirnya kita punya baju, guys. Nah, ini dia. Langsung kepasang ya, guys. Oke, durability juga masih oke. Nah, berikutnya. Tempe dia lagi. Celana ya, snow pants. Kita butuh plant fiber 20, feather 12. 20. Ya, 12 ya. Oke, snow pants. Ya, kita udah punya. Oke, udah ada pants. Bagus, bagus, bagus. Dan apalagi yang bisa kita bikin? Armor and clothes. Oke, cargo. Kalau berikutnya kita bikin topi aja deh, plant fiber 25 cloth 3. Cloth kita punya berapa ya? Cloth-nya kurang guys. Aduh, nggak ada yang lain gitu buat kepala. Plant fiber 8. Kita kesini plant fibernya 8 guys. Half. Oke, ya langsung jadi. Sisanya kita taruh lagi. Ya, udah pakai head ya guys. Bagus. Nah, berikutnya kita pulangin dulu nih. Aha. Oke, okay, looks good, ya. Yeah. Oh. Oke, okay, sebenarnya kita punya banyak banget item ya sekarang ya. Dan gue bingung sih, mesti bikin apa. Kayaknya berikutnya kita mesti bikin sesuatu yang bisa bikin apa hangat badan gitu. Coba others. No. Coal heater. Apakah kita punya koal yang cukup? Kayak sih punya ya. Iron ingotnya 10, screw-nya 10. Iron ingotnya kita belum punya banyak, Pak, masalahnya. Oh. Saya melihat sesuatu di sini. Waduh. Bener aja gua mau diserang. Ya ampun. You died. Hah. Pergi kau, pergi. Damn, gila lagi salju begini, tetap aja masih diserang gua. Oke, dapat. Oh,
Nice, lovely. Inventory, lihat dulu keadaan kita masih oke sih. Oke, tapi kayaknya keadaan kita tidak begitu baik. Kita mesti makan dulu, guys. Oke, berikutnya kita cek hideout dulu nih. Oh, ini batu-batunya belum gue taroin, guys. Haha, lupa aneh. Cuma juga dong kalau kita punya ginian. Oke, ambil. Aduh, kayu bakarnya habis. Ya, pada mati. Tenang, nyalain lagi. Oke, musim dingin ini agak-agak menyiksa ya. Oke, sepertinya turun salju di luar. Mari kita lihat. Oh iya benar guys, turun salju ya. Oke, kita perlu tempat buat naro air deh. Ini cuma take water. Karena di sini pas lagi ada salju guys. Tuh bisa add snow. Tuh add snow. Oke lah kalau begitu. Kita drink dulu. Terus flasknya kita coba isi ya. Set. Add snow. Nah snownya kita masukin sini. Nggak mau dia. Dirty water. Hah, not a good sign. Tapi gue tahu apa yang harus kita lakukan jadinya. Placeable, kita bakal bikin satu lagi campfire kalau begitu. Jadi kita akan punya dua. Oke, satu lagi di sini. Just in case aja sih guys. Small stone 10, firewoodnya 8. Oke, kita sudah ambil paling tinggal batunya isi 10 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, jadi kita bisa taruh water di situ ya. Ayo sini. Halah, berisik. Ngapain lo? Niat jelek ya? Hah? Nah, ketahuan. Oke, lu dapat rope lagi, lumayan. Dapat rope, ya kan? Ini airnya, ah, gue belum melakukannya lagi. Ah, udah kan udah add snow. Ini agak-agak lebih tidak menyenangkan guys, pas lagi hujan salju seperti ini. Ya, ya, ya. Salju jangan hilang dulu ya. Udah panas lagi aja, suwe bener. Oke, buru. Ya, taktik gue seperti itu aja guys. Buat dapetin air ya. Jadi yang sebelah kiri kan nanti kalau udah habis. Kita masih ada yang sebelah sini. Oke, kita empty-kan. Di sini masukin dua aja. Oke, dua aja kalau mau bikin air nanti. Sip. Ya, baked potato sudah pada jadi. Cooked meat aja deh yang kita ambil. Nah. Oke guys, hal berikutnya yang pengen gue bikin sebenarnya adalah untuk placeable ya guys. Sebentar, ada di others. Nah, ini kita butuh clay oil extractor ya. Nah, ini gue bingung sih mau taruh di mana. Clay soil that can be converted into clay ya. Ini butuh iron ingotnya 18. Butuh 18. Oke. Dan enaknya gue taruh mana ya? Taruh sini aja kali ya. Jadi daerah sini emang benar-benar buat kita bekerja. Oke. Oke, taruh sini aja. Nah, kita butuh planknya 8. Jadi kita ambil langsung dari sini. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2. Tuh, kepenuhan. Tuh, 2, 3. Ya. Udah pas harusnya.
nail dan screw. Nah, ini pokoknya iron ingot doang sih, tinggal yang kita butuhin ya guys. Oh ya, ini biarkan alat-alat ini bekerja kembali ya. Sip. Kita balik lagi ke dalam. Apa yang akan kita lakukan? Kita cek dulu nih. Oh, udah pada matang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Tetap masih harus kita lakukan ya guys. Set set. Emang nggak banyak sih yang kita punya, tapi lumayan lah ini. Di sini kita udah ada iron ore juga sih. Kalau kita emang terdesak buat bikin langsung yang banyak. Oke guys, there's no time to waste. Kita akan pergi mencari kayu-kayu lagi ya. Kita akan butuh banyak kayu-kayu nih buat winter ini ya guys. Buat bikin penghangatan ya. Kok gue lupa ya. Udah nebang di mana ya kemarin? Gue ngerasa kayak vegetasinya itu ya ada lagi gitu. Oke lah kalau begitu kita tebang aja yang deket-deket sini ya. Oke, sini juga ada yang deket-deket aja dulu guys. Langsung aja. Oh, ada zombie merah di sana. Oke, kalau ada zombie merah, kita pindah tempat. Gua nggak mau gangguin. Oh, ternyata gua di sana udah bikin beberapa kegaduhan ya. Langsung kita taruh di sini biar mesinnya pada kerja. Oke. Lagi kerja lagi, yuk kita ambil lagi barang-barang lagi guys. Oh, ada burung itu. Kenapa tuh burung nggak mau terbang? Aduh capek lagi. Karakter gue nggak kuat ngejer-ngejer ya. Ah, kena kan lo. Kita butuh bulu-bulunya guys. Ah, oke, nice. Dan kita udah ngumpulin banyak banget kayu ini guys. Oke, kita bawa sini dulu kayu ini, jangan kejauhan. Iya. Ah, nice. Ini juga udah kepenuhan, guys. Oh, enggak, ternyata masih bisa disuruh kerja. Yang ini yang udah kepenuhan ternyata. Oke lah kalau begitu. Ini kita tumpuk-tumpuk dulu sini. Oke, nah ini mau gua harvest ya. Harvest. Oke, ternyata gue udah kebanyakan kayu bakar juga. Oke, kayu bakar masuk ke dalam rumah. Nice, punya banyak. Kita lihat dulu. Ini mesti gue masukin. Nah, ya, bulu masuk sini, dan ini udah pada jadi semua nih. Set, set. Nice. Tapi kayu udah pada mau habis lagi. Cepet banget habisnya guys. Paling gue baru ngumpulin ini. Oke, udah terang lagi. Oke, pokoknya kita jadiin kayu bakar dulu ini semuanya. Oh no, what the hell? Wah, dia mati sendiri guys. Gen sih iseng banget datang-datang sini, suwe banget emang nih. Oke, tombak gua hancur. Oke, kita mesti buru-buru bikin tombak baru ya guys. Oke, 1, 2, 3. Aha. Split 1. Terus ini split 1 juga. Oke. Let's do this. Oke, bone spear, it's back. Good job. Oke, mantap. Gue lagi pengen ambil-ambilin ini.
Iron ya. Tuh udah mulai jadi lagi soalnya, guys. Aduh, dia lagi, Pak. Ya, dia mati. Udah tinggal berapa nih? Fences kita udah tinggal dikit, guys. Wow. Oke. Starfest. Dapat apaan ini? Cek dulu. Wow, steel ingot, guys. Ah. Gila, steel ingot. Yang ini bisa di-stack tapi yang itu enggak. Iron fragment. Nice and lovely. Ini udah jadi belum? Hah. Oke. Ini gue butuh stone hammer nih, guys. Coba betulin ini. Oke, butuh 4 iron fragment. 4 iron fragment. Nice. Untung pakai iron fragment ya. Oke, good. 3 iron. Ah. Kita cekidot lagi. Mana lagi yang udah pada mau hancur? Ini butuhnya 2 item. Oh, pas, lovely. Ya, sudah pada betul lagi ya, guys. Jadi kita nggak perlu takut lagi kalau kedatangan zombie-zombie gede. Nice. Udah pada jadi lagi. Oke, kita harus percepat pembuatannya ya. Waduh, ini zombinya benar-benar jadi relentless, guys. Pada datang terus ke base kita. Hah. Waduh, ayo sini. Mau kemana? Gokil, udah pada mati kan? Oke, mendingan gue nyari kodok dulu deh di daerah sini. Oke, ini gue equip lagi ulang. Ya, gue butuh 3 kodok lagi, guys. Oke. Dua lagi, guys. Dua lagi. Oke, ini dia yang keempat. Ya. Satu lagi baru habis itu kita pulang karena zombie-zombie itu masih ada di ujung sana tuh, guys, tuh. Ah, tuh kan, ada di sana, guys. Gue bingung. Zombie kayak nggak mau pulang gitu kalau belum ketemu kita gitu. Ah, ini dia kodok terakhir kita. Iya, dapat udah ada 5 dan rumah kita udah safe kan ya. Oke, udah bisa pulang. Harus sangat berhati-hati, guys, pokoknya kalau kita mau pulang juga. Home sweet home. Oke. Kita perlu bikin dried meat lagi. Mantep. Ini gue punya dried meat banyak, tapi belum pernah ada yang gue cobain, guys. Oke, tuh, lihat, banyak kan. See, lots of them. 16 jam ini baru pada hilang, guys. Jadi sebaiknya kita makan yang ada dulu ya. Oke, eat chicken, drink. Oke, ini airnya habis. Berarti kita refill dulu ya, guys. Aduh, itu zombie nggak kemana-mana, guys, ternyata. Masih ada di daerahnya kita. Tuh, kalau bisa jangan ke sana dulu. Oke. Ya. It's no. Oke, yang di sebelah sini kayaknya udah mateng deh, udah jadi clean water.
Kita ambil, yes, kita punya air minum sekarang. Some drink. Ambil lagi. Oke, ini udah jam 8 malam dan karakter kita udah parah banget sih itu. Udah loyo banget sih, guys. Oke lah kalau begitu. Zombie juga udah jauh di sebelah sana, mestinya aman ya. Tapi sebelum itu kita refill dulu ya tungkunya kita. Set. Oke, sudah banyak. Nah, next ini kita udah bisa nih guys buat bikin. Oke. Nice, nice. Udah ada 8 malah. Oke, take a look around dulu. Pastikan kita tidur dalam keadaan aman ya. Oke, tidur dulu. Karena kalau kalian lihat di sebelah kanan bawah tuh energi gauge kita udah turun banget. Jadi mau nggak mau harus tidur dulu. Ya, karakter kita sudah mulai kuat lagi ya. Nice. Oke, tapi kita nggak punya nutrisi ya. Ini deh, coba kita suruh makan ini. Oke, udah dapat nutrisi sayuran. Oke, kita punya ini sih satu ya. Expand, harvest, item. Langsung kita eat. Oke. Karena kita belum bisa menemukan sayuran satu pun ya guys pas lagi winter ini. Aduh, dari mana? Oh, dari situ. Ya udahlah ya. Olahraga nih pagi-pagi, Pak. Woi, sini. Malah nyerang rumah gua. Emang niatnya tuh jelek. Oke, iron nugget dong. Lumayan, guys. Ya, tutup dulu. Oh, cobalt ore malah, guys. Even better ya. Oke, guys, ini udah pada jadi. Wih, mantep. Ini pengen langsung gua masukin iron ya. Oke, sip. 2 3 4 4 5 6. Sip. Ini juga. Oke, mantap. Nah, ini bahan bakarnya jangan lupa. Bahan bakar udah pada mau habis. Set. Set. Oke, bahan bakarnya sudah dimasukin. Dan kita bakal punya iron lebih banyak lagi ya. Di sini aja udah ada 6 ya. Oke, kita masih long way to go ya karena perlunya 18 ya. Udah pada mateng. Nice. Wih, iron ingat kita ada banyak. Tuh, 2 3. Wow. Sudah mulai kepenuhan. Saya bingung naruh mana. Oke, kita perlu meja khusus nih guys buat bikin ini ya. Bentar. Ah, yang ini pengen gua taruh bahan bakar ini. Sip. Oke, karakter kita udah perlu minum dulu, minum dua ya. Ah, mantap. Yoi. Good. Sini dagingnya kita udah pada jadi ya. Oh, enggak, belum. Belum jadi. Oke. Gua pengen nyobain icip ya satu. Aha. Tembakan dried meat. Lumayan. Aduh, serombongan lagi, kurang ajar, Pak. Ayo, ayo sini, ayo sini, ayo sini. Oke. Oke, dia mati. Ah, ini kapan mati? Kena lagi gua. Iya. Oke. Mantap. Gila, bunuh berapa zombie nih? Terakhir-terakhir banyak banget yang datang. Tapi mereka bawa bahan tambang, guys. Dan beberapa obat-obatan. Nice. Waduh, ada lagi. Lah, kok kayak ngamuk ini? Aduh, 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 aduh. Mati kau.
Aduh. Langsung enter lagi. Tombak gue mana? Wuih. Just die. Eh, sini. Wait. Aha. Goblok bener. Banyak banget, Pak. Sumpah, ini banyak banget yang datang. Berapa zombie nih yang masuk di sini? Gak usah lewat situ deh lo. Hah, lawan gua langsung. Hah. Goblok bener. Aduh, capek guys. Capek banget ini. Aduh. Gila, baru gue benerin ini udah mau rusak lagi. Ini masih bikin berapa lapis nanti. Ini dapetnya aluminium ingot guys. Iron ore, cobalt. Waduh, aluminium. Gue belum pernah punya juga sih. Wah. Oke lah kalau begitu. Oke, ini kita perlu minum langsung guys. Karakternya udah langsung kehausan. Dan gue mesti ngisi air lagi. Oke, ini mesti di harvest. Harvest lagi. Udah dapet screw. Oke guys, karena airnya udah pada habis, kita mesti nyalain lagi nih kompor yang satu lagi di sini. Oke, ini nail dan screw-nya mendingan gue langsung pasang dulu ya guys di sini. Biar nggak kelupaan. Oh, screw-nya udah, tinggal ingatnya doang. Oke guys, ini karakter kita udah butuh makan lagi ya. Oke, kita akan coba makan hasil daging dried meat kita. Lumayan bikin full ya. Tapi karakter kita juga butuh minum. Dan sepertinya airnya kurang ya. Langsung drink. Yoi. Oke guys, karena kita perlu banyak banget storage ya sekarang. Mending kita bikin lagi untuk storage ya. Yang pertama adalah iron ingot shelf mungkin. Tapi ini butuh nail ya. Nanti kita kepake lagi iron ingotnya. Oke, kita bikin yang kontainer biasa aja dulu deh kalau gitu. Oke, kita bikin di sini. Kita butuh berapa nih? 8 ya. 1 2 3 4. Sini juga 1 2. Oh, kepenuhan. Ah, ini stick taruh luar dulu deh. Oke, 3. 1 2 3. Oke. Bikin. Aha. Nah, yang jadi masalah adalah gue kepengen banget punya lemari lebih banyak lagi. Kalau bisa kita taruh di atasnya ya. Item media. No. Oke. Ya, bisa pas itu di atasnya. Kita butuh 8 lagi. Aduh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Satu zombie aja, jangan banyak-banyak ya. Oke. Kita jadi. Dia sudah mati. Semoga temennya nggak lihat kita ya. Oke, dapat paku lumayan. Oke guys, ini udah pada jadi nih. Oke, kita ambil langsung, kita jadikan iron ingot ya. Ho. Oke, udah 3 tuh, 2 3 lagi. Hah. Oke. Dengan begini kita udah bisa buat jadiin oil extractor ya. Bukan, namanya apa? Bentar, ada di others. Nah, ini clay soil extractor ya, guys. Mudah-mudahan ini bisa langsung jadi di besok harinya ya.
Oke guys, jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dari The Infected kita kali ini. Setelah tadi kita udah melewati musim salju ya hari ini, dan kita besok akan langsung bikin clay oil extractor. Nah, kalau kalian penasaran next gameplay bakal kayak gimana, pastiin kalian udah klik tombol subscribe dan klik tombol like biar gue semangat terus bikin video baru. Dan jangan lupa isi kolom komentar, sampein kritik dan saran kalian. Oke, thank you banget. I'll see you guys again on the next video. Bye-bye.